Ini siapa nih vitamin nih guys? Vitamin ini mau kemana nih guys? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah monversary yang kelima bulan, hubungan Lesti dan Wilar kian nyata, kian cute. Mereka kini sudah benar-benar menyiapkan hari bahagia. Rupanya mereka sudah merencanakan siapa saja yang akan diundang dalam acara bahagia itu. Ya, karena sempat di beberapa momen si Dedek menghubungi sahabat-sahabatnya untuk memastikannya datang. Tetapi yang menarik adalah unggahan di Instastory Valdi selaku kameramen Bilar yang mengunggah Lesti memeluk Bilar dari belakang. Hingga ia tak lupa menuliskan kata yang menjelaskan foto tersebut. Kesel enggak tuh ya? Bang Bi kan gede guys. Besar. Gimana kalau si Dedek meluk dari belakang? Ya sudahlah, kita yang penting teruslah melihat mereka bahagia. Apalagi mereka sudah sah dan disahkan oleh keluarganya. Mau dari depan, mau dari belakang, tinggal menghalalkan hubungan mereka, yakni hari bahagia yang sudah direncanakan. Kita doakan saja semoga hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin caem saja, makin hari makin tambah romantis, makin hari makin mantap keduanya. Takkan terpisahkan, apalagi kedua keluarga, baik keluarga Bilar dan Lesti, sama-sama sudah saling memahami dan saling suka sama calon mantunya. Sungguh kabar yang menyenangkan dan tentunya membuat kita selalu bahagia, sehingga tentu membuat imunitas tubuh di diri kita jadi naik. Ya, sekarang mereka udah benar-benar sebagai pasangan sejoli yang lagi mabuk cinta, kasmaran, lagi bucin. Pokoknya itulah kata-kata yang pantas kita sematkan untuk mereka berdua. Apalagi setelah pertemuan keluarga pada tanggal 23 kemarin. Tentu kalian semua pada tahu bahwa betapa romantisnya pertemuan itu. Sehingga kini Lesti dan Bilar sama-sama dan udah saling go public hubungannya di depan siapa saja. Dan begitu pun keluarganya, mulai dari ayah Kejora, mama Reddy, papa Daniel, dan ibu mertua, ibu Bilar, ya sudah sama-sama menikmati keluarga baru mereka, yakni Lesti sendiri dengan ayah dan mama Reddy yang udah menganggap keluarga Bilar adalah keluarganya juga. Hal itu tentu membuat kita semakin baper dan bahagia menjelang peresmian hari bahagia itu. Ya, itulah harapan dan kengebetan kita. Tetapi tentu lebih ngebet Lesti dan Bilar untuk segera menghalalkan hubungannya itu. Jadi bagi kalian yang ingin segera mendapatkan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin menarik, makin asik, makin gemoy, makin cute untuk diikuti, jangan lupa untuk selalu
Stay tune di channel kita ini, caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru, updatean terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang kian nyata menunggu saat waktu tanggal itu tiba. Ya, semoga seperti yang diperadukakan banyak orang bahwa mereka akan menikah di Januari. Tak hanya perayaan atau drama musikal ulang tahun Indosiar, tetapi mereka juga bisa menyelenggarakan pernikahan di bulan depan yang sudah tinggal menunggu hitungan hari saja. Itu saja kabar-kabar di sore hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.